Berikut adalah jadwal pertandingan babak 32 besar Indonesia Open 2024, hari Selasa, 4 Juni. Pertandingan babak 32 besar Indonesia Open akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di babak 32 besar tunggal putra, Antoni Sinisuka Ginting akan melawan pemain Jepang, Kenta Nishimoto. Pertandingan Ginting merupakan match ke-10 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 8-3 untuk keunggulan Ginting. Di pertemuan terakhir mereka, Ginting berhasil menang dengan skor 21-18 dan 21-19. Chico Aura Dwiwardoyo akan melawan pemain Thailand, Kantapon Wangcharun. Pertandingan Chico merupakan match ke-8 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 1-1. Di pertemuan terakhir mereka, Chico berhasil menang dengan skor 18-21, 21-11, dan 21-9. Di babak 32 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan sesama pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani. Pertandingan ini merupakan match ke-7 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain Jepang, Nozomi Okuhara. Pertandingan Esther merupakan match ke-4 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di babak 32 besar ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Eri Yoce Yaakob Rambitan akan melawan sesama wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Pertandingan dua wakil Indonesia ini merupakan match ke-9 di court 3 dan dimulai sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Di babak 32 besar ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan wakil Thailand, Jongkol Pan Kititharakul, Rawinda Prajongjai. Pertandingan Apri Fadia merupakan match ke-6 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 3-1 untuk keunggulan Apri Fadia. Di pertandingan terakhir mereka, Apri Fadia berhasil menang dengan skor 21-17 dan 21-14. Di babak 32 besar ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya akan melawan pasangan Chinese Taipei, Ye Hongwei, Li Chiasin. Pertandingan Dejan Gloria merupakan match ketiga di court 2 dan dimulai sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 2-0 untuk keunggulan Dejan Gloria. Di pertemuan terakhir mereka, Dejan Gloria berhasil menang dengan skor 21-17 dan 21-11. Dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan melawan pasangan Jerman, Jan Colin Voelker, Isabel Lohau. Pertandingan Adnan Nita merupakan match kedua di court 3 dan dimulai sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, sebanyak 9 wakil Indonesia akan bertanding pada hari Rabu, 5 Juni 2024. Kesembilan wakil yang akan bertanding pada hari Rabu adalah Jonathan Christie, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, Jessita Putri Miantoro, Febi Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, dan Rino Frivaldi, Pita Haningtyas Mentari.